بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والدين. على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على سُلَف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا سفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأنا من في علم في دارين أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bi samastaraw bihi anfusahum ayakfuru ay bima anzalallahu bagian ay yunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadabin wal kafirina azabum muhin bi sa ni bisa, bisa fil jamidnya ma isim mausul fa'il ayak furu itu takwil masdar maksus bizam jadi semburuk-buruk orang macam-macam tuh ngertinya ada yang ngertinya alangkah buruknya ada yang mengertiin sangat buruknya kalau kita ngaji seburuk-buruk <laughs> ngaji sama guru begitu dulu ngaji kalau begini artinya seburuk-buruk yang mereka, gitu. seburuk-buruk yang mereka tuker di sini jual yang seburuk-buruk yang mereka jual diri mereka yaitu mereka kupur. Gitu. Jadi an takwil masdar maksus bisa mereka kupur, mereka ingkar bima anzalallah ya terhadap apa yang Allah telah turunkan enggak percaya yang udah Allah turunin enggak percaya kenapa enggak percaya kenapa ingkar mereka bagian dengki karena dengki ya orang kalau punya hati dengki gimana jelek punya hati dengki. Ayyunazzilallahu min fadlihi. Karena dengki bahwa Allah Ta'ala turunkan daripada karunianya ala may min ibadihi. Kepada orang yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya. Iya, Jadi dengki itu Allah turunkan dari daripada karmanya kepada orang yang Allah kenakin diantara hamba-hambanya, dengki, maunya dikasih amal kepada dia, tapi dia enggak dikasih, yang dikasih sesuai mau Allah. Nah kita jangan kayak begitu toh, kita enggak dikasih. Orang lain dikasih, kita ngambek marah. Jangan, nah, kita ikut gembira. Ketika orang gembira, kita ikut gembira. Ya. Anak orang jadi, anak kita belum jadi. Nah, kita gembira, nanti insya Allah anak kita jadi. Maka kita belajar darinya, bagaimana caranya tuh. gitu. Warung dia laku, warung kita enggak laku. Ya, kita jangan marahin dia, tapi apa kita belajar sama dia? Caranya gimana tuh? Jangan sampai marah. Kalau kita marah, dengki sama dia tuh, iri kita. Apa yang terjadi? Sebagaimana ini. Faham? Uh, bi Godobin, ala Godobin. Maka mereka mendapati kemurkaan di atas kemurkaan. Artinya apa nih? Kalau bahasa kita apa? Rugi dua belas, gitu. Rugi banget, berkali-kali lipat. Walil kafirina ada bumiin dan bagi orang kafir itu mendapati azab, penyiksaan yang menghinakan. Siksaan yang menghinakan. Iya, udah disiksa hina. Begitu. Udah disiksa hina nih. Jadi jangan sampai kita kayak begitu jangan. Nah, kadang kan begitu ya, ya. Marah, tetangganya dikasih, kita enggak Dikasih, kita ngambek, kita marah, lalu kita kata-katain tuh jangan sampai begitu. Hmm. Eh, orang gembira kita ikut gembira. Nanti Insya Allah satu saat giliran kita untuk gembira. Nah itu diantara hikmah yang kita bisa ambil. Kalau mujahidun berkata oleh Imam Mujahid, bisa bihi anfusahum. Seburuk-buruk, ya. yang paling buruk, alangkah buruknya ya. yang mereka jual diri mereka. Siapa mereka nih? Yahudi, orang Yahudi, Syaraul, hak kabil batil nih. Mereka menjual hak dengan yang batil, ya, mereka tuker yang hak dengan yang batil, jadi yang hak dibuang, yang batil jangan ambil gitu. Waqid man ma'a bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi ayyubayyinuhu. Dan waqid man ma'a dan menyembunyikan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ya, datang tuh bawa. Bi ayyubayyinuhu. dengan bahwa mereka menjelaskan akan dia jadi mereka sembunyiin ya, mereka nggak mau jelasin begitu maksudnya apa yang nabi bawa nggak mau mereka jelasin apa tuh Al quran nggak mau diterima oleh mereka udah kayak begini berapa nih kalau begini nggak mau menerima Jangan sampai ada orang dia menghasilkan buku umpama kitab kita enggak menghasilkan kok bisa ya. Lalu kita enggak mau mengakui kehebatannya, ini jangan sampai kita kayak begini. Akuin dong. Ini kan kalau ini kan kitab Al Quran. Kalau kita umpama bisa bikin kitab, gitu. ada orang bisa bikin kitab, kalau kita enggak mau mengakui kemuliaan dia. Orang Yahudi itu sifatnya. Jadi kalau ada orang bisa mampu, umpama bisa bikin kitab, dia umpama menghasilkan, ya kita hormat kepadanya. Kalaupun nanti isinya begini-begini itu urusan belakang nanti ya. Enggak gampang itu. Ada ulama mengatakan ya punya kitab itu tandanya ulama <laughs> ada begitu tanda keulamaannya wa qala berkata imam sudi bi samastara bihi anfusahum yaqulu ia berkata ba'u bihi anfusahum mereka menjual dengannya dengan keburukan anfusahum akan diri mereka yakni bi sama bi sama taduli yakni ya seburuk-buruk yang mereka tukarkan bagi diri mereka waradu bi dan mereka rida dengannya wa adanu ilai dan mereka ya berpaling kepadanya maksudnya apa mereka pilih minal kufri, mereka pilih kekufuran. Mereka pilih kufur. Bima anzalallah. Dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan ala Muhammadin atas Nabi Muhammad SAW. Ila tasdiki wa mu'azarati wa munasarati. Kepada membenarkannya. Dan ya mu'azarati. Eh. mendukungnya. Jadi enggak mau dukung dia. Wa munasaroti dan ya membantunya enggak mau bantu. Enggak mau bantu, enggak mau dukung nabi, enggak mau benerin nabi, enggak mau dukung nabi, enggak mau bantu. Nah, orang kalau udah gedek begitu tuh. Nah, kita jangan sampai begitu ya. Ya bantu bantuin, dukung. Yang kita enggak bisa ya kita ikut aja dah <tuh> <tak kita. tuh> Ini kisah dulu Nabi itu begitu ya. Wa inna ma hamalakum ala dhalika al wal asadu wal karo'iyatu wa inna dan hanya sanya hamalakum membawa akan mereka ala dari ke atas demikian itu keadaannya begitu al oleh sifat ya ya sifat dengki jadi yang membuat mereka kaya begitu tuh enggak mau benerin nabi enggak mau dukung nabi enggak mau bantu nabi itu sifat dengki Jadi udah kita kagak bisa, kita bantuin. Ya, udah kita kagak bisa kita bantuin. Jangan udah kita kagak bisa gedekin. <laughs> Jangan sampai begitu. Apalagi wal hasadu hasad. Yang membuat jadi enggak mau benerin Nabi, enggak mau mendukung Nabi, hasad, iri, amol. Jangan ada kita sifat iri. Ya semua kita potensi yang namanya iri, dengki itu potensi tu. Tetapi ya. nah, kita lawan, kita sudah punya ilmu, kita tahu, singkirkan itu. Jangan sampai kita digerogoti oleh itu. umpama dia lebih tinggi daripada kita, ya pantas dia lebih tinggi. Keturunannya lihat Kiai keke loh kalau kita keturunannya segini udah bagus. <laughs> Jadi kita rendah ketika itu. Hmm. Anggap orang lain itu lebih mulia daripada kita. Nah ketika itu Insya Allah sifat hasad hilang. wal dan kebencian. kita kalau benci sama orang ingat kita kalau benci sama orang sesungguhnya ketika kita benci sama orang kita benci sama Allah. Kok benci sama Allah? Eh, ya karena yang menggerakkan dia adalah Allah. Dia nggak bisa bergerak kalau Allah nggak gerakin. Mau tahu kita gerakannya adalah Allah, bukan kita. Ia. Kita tuh kasab aja, kita kasab ya. Lihat kalau ada orang tuh apa setruk, setruk. Sekarang kan orang banyak yang pada setruk ya. Ada yang 30 tahunan udah setruk aja. <tuh -tuh> eh 30 tahunan udah setruk ada orang. Orang kalau setruk lihat dia apa dia sampai ya ngadu sama kita Pak Kiai. Saya setruk Pak Kiai. Saya setruk oh, nangis sesenggukan. Kira-kira kalau dalam keheningan malam, dalam kesendirian malam-malam dia nangis apa kagak tuh? Saya yakin dia nangis tuh. Nangis dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia bisa gerakin badannya, dia bergerak, tapi dia nggak bisa gerakin badannya, menandakan bahwa nyesanya apa yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau ada orang begini begitu, kita maafin aja, tapi perlu ada tindakan tetap, tindakan tetap ada, tapi kita maafin untuk menolong mereka. Umpama ada orang mencuri, mencuri ya harus dihukum. Orang mencuri, ini ya dihukum. Tapi maafin, tapi dihukum. Ya saya maafin, tapi harus dihukum ini ya. Karena memang hukum negara ini begini. Gitu. Harus ada tindakannya. ayyunazzilallahu min fadli ala man yasha min ibadihi ya bahwa Allah yaitu bahwa Allah turunkan daripada karunia atas orang yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi karunia Allah tuh Allah turunin kepada siapa aja. Allah turunin karunia kepada siapa aja yang Allah pengen. Sekalipun ya, beliau itu Obama siapa dia anak tukang Uh, uh, tukang rongsokan itu ya, tukang siomay, nah, ya, jadi, 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 oh, iya. iya, sekalipun tukang apa gitu ya, jadi guru ngaji, jadi ulama, tukang jual nasi jadi ulama tukang apa jual kopi jadi ulama. <laughs> Kalau Allah pengen kehendaki, bisa. Penting tadi jangan kita ada hasad. Nih, wala hasada min adha. Tidak ada hasad yang lebih besar daripada ini. Enggak ada hasad yang lebih besar daripada ini. Apa? Iri sama orang, dengki sama orang. Ketika dia enggak dibagi, orang dibagi, dia dengki. Itu tuh. Itu gede banget tuh hasadnya tuh. Kata beliau. Itu gede banget. Jangan kayak begitu. Yang kita jaga. Ya, itu emang berat emang. <laughs> Allah, berat banget. Tapi tidak mustahil Insya Allah kita bisa Qala ibn Ishaq an Muhammadin berkata oleh Ibnu Ishaq daripada Muhammad an Ikrimah dari Ikrimah au Sa'id atau Sa'id an Ibn Abbas dari ibnu Abbas bi samashtara bihi anfusahum ayak furu bima anzalallahu bagian ayunazzilallahu min fadli ala may yashaa min ibadihi ay takdirnya apa maknanya Anallah ajaalahu min ghairi im bahwasanya Allah Taala menjadikan dia ya, ya larangannya itu daripada selain mereka ya. Allah jadikan tu ya. Allah jadikan dia min ghairi daripada selain mereka jadi seburuk-buruk ya, seburuk-buruk atau paling buruk alangkah buruknya yang mereka tuk yang mereka tuker yang mereka jual diri mereka yaitu mereka kubur mereka ingkar terhadap apa yang Allah Taala turunkan kenapa mereka ingkar kenapa mereka enggak menerima karena dengki terhadap apa yang Allah Taala ya turunkan daripada karunia kepada orang yang ia kehendaki di antara hamba-hambanya bukan yang dia kehendaki tapi yang Allah kehendaki hmm. jadi kita ya terima aja kalau Allah pengennya turun kepadanya ya kita terima ya Allah Ta'ala jadikan dia itu ya apa, karunianya Allah ja'alahu Allah bahwasannya Allah Ta'ala jadikan dia ya karunianya ya ja'alahu karunianya min ghairihim dari selain mereka jadi ayunazilallah min fadlihi Allah turunkan daripada karunia atas orang yang kehendaki ya ja'allahu karunianya ya bahwa Allah jadikan karunianya daripada selain mereka. Ya. Siap karunianya itu apa tuh? Nabi ja ya. itu maksudnya nabi. Allah turunkan karunianya maksudnya apa? Nabi. Allah jadikan nabi min dari bukan kelompok mereka. Marah dia. Dia maunya dari kelompok dia atau dari keluarganya gitu. Ya. ya. Ini kan sifat-sifat ya, yang kita kita sekarang kan begitu ya. Fabahu bi godobin ala godobin maka oleh karena itu mereka kembali mendapati kemurkaan di atas kemurkaan. Qala Ibn Abbas berkata Ibn Abbas fal gadabu al gadabi maka murka di atas murka fagadibahu alaihim ya maka ya fagadabahu ya, fa gadabahu alaihim fi ma kanu dayya min al-min at-taurati wahya mahum maka murkanya murkanya Allah fagodobuh 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 maka murkanya Allah alaihim atas mereka fima kanu dayau pada apa yang mereka sia-siakan minat Taurat daripada Taurat disia-siain Tauratnya wa ia maum padahal Tauratnya itu bersama mereka dipegang sama dia tapi enggak diamalin wa ghadiba bi dan Allah murka dan murka ia Allah dengan sebab kufurnya mereka ingkar mereka bi hadzan nabiyyi dengan ini nabi yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi ya kalau di sini ahdasa tapi kayaknya enggak enak nih ba'asa yang enak itu ba'asa ya iya Ya, ba'asallahu ilaihim nabi yang telah Allah bangkitkan kepada mereka. Qultu, aku katakan wa makna ba'u, makna ba'u istaujabu. Ya. Mereka wajibnya wastahaqu, mereka musta'ik dapat mereka kembali ya. Wastaqarru dan mereka tetap bi godobin ala godobin mendapati kemurkaan di atas kemurkaan. Ya, yeah, gara-gara itu enggak mau nerima keputusan Allah. Ya, kita terima keputusan Allah. Yeah. Kita diputusin begini, alhamdulillah, terima aja udah. Yeah. Jangan kita ngelak, jangan. Jangan kita enggak nerima, kesal jangan. Terima udah begini emang mau gimana? Ya. Yeah. Terima udah kelasnya umpama -kelas, kelas RT gitu. Saya mau kayak begini. Wakala Abu Aliyah Abu Aliyah diberkata oleh Abu Aliyah Godi Bollohu Aneim Allah Taala marah atas mereka mikufriim dengan sebab kufurnya mereka ingkar mereka bil Injil wa Isa wa Isa dengan Injil dan Nabi Isa marah mereka jadi Allah marah kepada mereka dengan sebab mereka kufur dengan Injil dan Nabi Isa. Siapa nih orang ya Bani Israel? Terus nanti Bani Israel kemudian ya orang Nasrani marah lagi tuh ya apa namanya kufur lagi mereka dengan Al-Qur'an dengan Nabi Muhammad. Ya, jadi apa? Abangnya yang pertama orang Yahudi, ya, adenya Nasrani, adenya lagi paling bontot, eh, paling bontot <laughs> Islam. Ya. Emang begitu? Ya, adik abang kan begitu ya? Berantem gitu, berantem tuh, Iya. berantem dia, adik abang berantem datangnya yang yang bawah lebih pinter lagi iri yang atas tadi. Nah kita jangan kayak begitu ya. Kita jangan kayak begitu. Makanya kita biar banyakin ilmunya. Jadi kalau kita banyakin ilmunya, insya Allah tenang kita. Ini kan terjadi kekhawatiran karena ilmu kita sedikit. Yang baru datang ilmunya banyak. Takut kehabisan, makanya selagi badan masih seger, umur masih muda, ya pemuda ngaji biar banyak. Selagi masih ada kesempatan, nih, kesempatan nih, nih, hatam kitab, ajiin biar hatam, ajiin biar hatam. Yeah dulu, ya alhamdulillah dulu kita begitu ini hatam Mungkin kalau ada ngaji hatam kitab senang banget, tapi bukan lagi hatam doang datang bukan ya, ya. saya senang banget itu kalau lagi hatam, ini, ngaji hatam ini, wah senang banget, iya, walaupun nggak pesantren, ibnu Akil hatam Ya, Asmuni hatam loh. Asmuni yang pesantren Ibnu Akil aja enggak hatam. Asmuni aja enggak hatam. Senang banget tuh, saya itu. Allah kasih alhamdulillah tuh ngaji. Apalagi kalau kita nahu Allah kasih, Allah yang kasih alhamdulillah itu. Senang. Ya, entar satu saat Allah kasih kekuasaan untuk menyebarkan ilmu entar. Jadi ketika kita udah bisa nanti dikasih sama Allah kekuasaan untuk menyebarkan ilmu. Ketahuilah sesungguhnya yang mengangkat kita itu Allah bukan manusia. Kita pengen jadi kiai besar tapi malas ngajinya kagak bakalan jadi. Karena Allah yang angkat, Allah dia ya tahu nih dia rajin ngajinya diangkat sama Allah, nih dia malas kagak jangan dah. Begitu tuh, jadi yang angkat kita tuh Allah bukan manusia. Walaupun digembar-gemborin umpama gitu ya, di gitu, ditek-tekin promosiin. Ya, kalau emang nyusruk, nyusruk. Takut, tapi kalau memang udah dasarnya dia bakal naik sama Allah, ditekin sama Allah naik, bakal naik nanti. Dia punya ilmu banyak lalu dia amalin ilmu naik walaupun orang tahan-tahan nggak -tahan, bisa udah naik terus. Kenapa? Yang pasang itu Allah, yang tempatin itu Allah bukan manusia, bukan manusia Allah. Ya. Itu sadarin itu Allah yang naikin kita bukan manusia. Ada orang tinggi itu yang taikin Allah. Masya Allah mulia banget. Allah yang taikin. Orang kagak pesantren punya pesantren. Allah yang kasih Bukan itu. ghadiba alaihim kemudian Allah murka kepada mereka bi kufri bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. dengan sebab kupurnya mereka dengan Nabi Muhammad. Wabil Quran ini bukan Nabi Muhammad aja, Al Quran juga kupur. Ada imasalam. Wan ikrimata wa kota data misluh dan dari ikrimah dan kota data dan kota ada itu sepertinya sama begitu. Wa sudi berkata Imam Sudi amal kota bul awalu fauhina kodi ba ada Adapun murka yang pertama maka itu ketika dia murka ketika Allah murka kepada mereka fil ijr ya, pada masalah ya ejil anak sapi anak lembu wa amal gadabu yang di, disembah anak lembu ya adapun marah yang asan yang kedua fagodiba maka Allah marah alaihim atas mereka hina kafaru ketika mereka kufur bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa an Ibnu Abbas dan riwayat dari Ibnu Abbas misluh itu sepertinya. Ya. Wa qauluhu ya. Walil kafirina azabun muhin. Firman Allah walil kafirina azabun muhin. Apa ni maksudnya? Bagi orang-orang kafir itu mendapati siksaan yang menghinakan. Ya. Bagi orang kafir itu mendapati siksaan yang menghinakan. lama ya ya kufruhum sababul ba lama kafarohum sababul bagi wal hasadi tatkala ya eh, lima kufruhum sababul bagi wal hasadi lima kufruhum sababul bagi wal hasadik karena kufur mereka itu adalah ya sebab ya, apa namanya tadi itu dengki dan hasad jadi kufurnya mereka itu adalah sebab ya, kufurnya mereka sebabnya dengki dan hasad. Jadi bagi orang kafir mendapati siksaan yang menghinakan. Ya. Jadi udah disiksa kehina. Jadi siksaannya jadi terhina. Disiksa di terhina. Ini kayak orang berbuat zina. Itu kan dirajam di depan orang banyak dilihat sama orang banyak. Itu disiksa, dihina. Dilihat orang banyak kan kehina tuh. Ya, lihat orang banyak kehina itu. Nah, itu jangan sampai kita kayak begitu tuh. Udah dihukum kemudian kehina. Jangan sampai berbuat zina atau sekarang juga begitu dibuat zina ketangkep lalu di di apa dijeblosin ke penjara itu dihukum dihina itu jangan sampai kita kayak begitu Waman sauzalika at tempat timbulnya demikian itu adalah sombong. Jadi tempat timbul mikan itu karena sombong. Ya, jadi orang kalau nggak mau nerima itu sombong. Nggak mau nerima kebenaran sombong. Orang lain dapat dia enggak dapat lalu dia nggak mau sombong. Ini kalau begini siapa yang kena nih? Bukan hanya orang awam aja. Orang yang punya ilmu bisa kena. Hmm. Sombong, enggak mau mengakui orang. Ku bilu bil ihanati wasigari dunia wal akhirati di balik mereka dengan mendapati kehinaan dan kerendahan di dunia dan di akhirat. Kama kalau Taala ta sebagai Allah Taala berfirman Inaladzina yastakbiruna an ibadati saya dohuluna ja madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada ibadah kepadaku, mereka nanti akan masuk ke neraka jahanam. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Wa qad ya. Wa qad qala Imam Ahmad berkata, Imam Ahmad haddatsana Yahya, haddatsana Ibnu Ajlan, an Amr bin Shuaib an Abihi an Jadi an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda beliau Yusharul mutakabbiruna dikumpulkan digiring orang-orang yang sombong yaumul kiamati pada hari kiamat nanti amsalu zarri seperti semut fi nasi dalam rupa-rupa manusia ya dalam rupa-rupa manusia seperti semut ya luhum kullu shay'in minas sigari mengatasi mereka oleh setiap sesuatu daripada yang kecil, maksudnya apa? ya yeah. mereka itu paling kecil gitu. jadi ya luhum kulusayin minasigori, yang kecil-kecil tuh masih lebih gede daripada tuh orang yang sombong. jadi nanti orang yang sombong tuh bisa kecil kayak semut. yang kecil tuh banyak, tapi dia lebih kecil dari semut. inilah. Orang kalau konten cakap apa jelek. Hatta <kaya> <ISUAS> yadkhulu si jenan fi jahannam sehingga mereka masuk dalam sijn penjara di neraka jahannam yuqalu bulasu. Dikatakan baginya bulas. Jadi bulas itu adalah penjara di neraka jahannam untuk orang yang sombong. Jadi nanti orang yang sombong di neraka masuk penjara, penjaranya namanya bulas. Iya, iya. Penjaranya namanya bulas, bukan nusa kambangan, bukan ya? <tik> fayakluhum narul ambi am iya. Maka Mengatasi akan mereka oleh inti api, mengatasi maksudnya apa? Api memenuhi mereka menyelimuti, gitu maksudnya. Api itu akan menyelimuti mereka, Jadi, mengatasi akan mereka oleh inti api, maksudnya mereka akan diselubungi oleh api, mereka akan dipenuhi api yusqawna tinatil khubari. mereka diberi minum daripada tinatil khubar. apa tuh tinatil khubar. ulba ahli nar Persan ahli neraka jadi orang ahli neraka tuh nanti ada keringatnya kepres ya kepres itu ya Ya, nanti akan menjadi selim, akan menyelimuti orang-orang yang sombong. Astagfirullahaladzim ya. Mudah-mudahan kita bukan orang yang sombong. Amin ya Allah. Wallahu a'lam